Sobat Rocker, balik lagi di channel YouTube Sandi Rocker. Hari ini gue lagi di Surabi Teras. Nah, sekarang nih udah ada sama marketingnya Surabi Teras, Bang Esa. Halo, apa kabar Bang Santi? Esa? Udah lama gak ketemu kita. Ya, abang gak yang sibuk nih? Masa iya? Yang sibuk siapa? Nunjuknya ke siapa? Baik. Nih gue nih udah disuguhin kopi sama Bang Esa nih. Kopi apa nih? Gue nggak tahu juga nih. Oh, bisa ceritain nih kopi apa sih, Bang? Ya ini tadi kita bikin kopi Arabica. Kalau untuk yang buat lo tadi kita bikinin Mandailing. Mandailing. Mandailing tuh Medan, Medan ya? Ya? Sumatera. Oke, Medan. Sumatera. Terus metodenya kita bikin tubruk. Cara yang paling simpel untuk nikmatin kopi Arabica itu. Salah satu metodenya adalah metode tubruk. Cara yang seperti ini gitu. Yoi, cara rock and roll nih. Cara rock and roll. Oh, mantap. Seduh langsung minum. Nggak pakai macam-macam. Dan ini untuk ngeluarin aroma dan segala macamnya dia bisa lebih strong, lebih kuat gitu. Karena emang prosesnya benar-benar metodenya tuh benar-benar yang tradisional banget. Metode kopi tubruk gitu. Iya, ini tadi udah gue cobain tuh. Tuh udah gue cobain. Enak, emang enak. Mantep, pokoknya mantep nih. Pokoknya yang mau nyobain juga kopi Mandailing, datang aja ke Surabi Teras lah pokoknya. Terus ini apa nih? Kopi apa nih? Nah ini sebenarnya sama. Untuk basicnya ini sama-sama Arabica. Nah untuk yang ini Arabicanya dari Ijen. Ijen terus kita sebut sebagai Ijen Blue Mountain. Terus cuman beda metode aja. Yang ini tadi tubruk, yang ini kita pakai metode French press. Karena bukan metode ini alatnya namanya French press gitu ya. Terus tadi udah mulai lihat sendiri tadi prosesnya kan di sebelumnya tadi udah ada kita nanti mungkin di videonya nanti akan ada proses bikin French pressnya ini. Terus posisi kayak gini udah di atas meja, kita tinggal press ininya untuk misahin. Okay. Ya, memisahkan antara ampas sama kopinya. Jadi, kalau ini, ampas sama kopi kan barengan. Iya, iya, iya. Jadi mungkin agak ribet untuk lu nyeruputnya tuh, ntar lu dapet kayak ampasnya, terus lu lepeh-lepeh gitu, puh, iya. Puh, puh, gitu. Pahit-pahit gimana gitu. Iya, yeah. Nah kalau ini, setelah dipres, ini bagian atas udah murni sari kopinya, udah tinggal kopinya aja, ampasnya ada di bawah semuanya. Gitu, jadi ini udah lebih soft untuk dinikmatin gitu. Sekarang kita cobain nih. Ini tadi Ijen Blue Mountain. Secara visualnya lebih light warnanya, nggak terlalu hitam, nggak terlalu pekat dibandingin sama kopi lu nih. Ini kan tubruk gitu kan. Oke, gua kasih tahu cara menikmatin kopi ya. Oke, ini yang paling penting. Jadi buat teman-teman yang nonton channelnya Sandi, sekarang mungkin banyak kedai kopi yang nyajiin single origin. Gue kasih tahu cara nikmatin kopi yang benar, yang enak ya. Pertama, kita cium dulu aromanya. Oke. Hidung dulu nih kita rangsang. Dari situ, dari aroma yang keluar, baru kita seruput. Bukan diteguk kayak lu lagi kehausan gitu, enggak. Tapi panas juga kali kalau ini bisa melepun. Iya, itu satu. Nah, jadi diseruput ya. Cukup sedikit. Kemudian kopinya tuh kayak dimasukin. Gitu ya? Kayak dikumur. Kayak minum wine gitu ya? Kayak minum wine. Iya. Basically ini kayak minum wine. Terus jadi di dalam rongga mulut ini penuh dengan si kopinya tadi. Bedanya apa kalau umpamanya kita tuang langsung glek gitu. Pangkal lidah itu cenderung dia keluarnya rasa pahit gitu. Okay. Makanya banyak orang yang minum kopi-kopi single origin kayak gini. Kemudian langsung diglek pas ditanya gimana rasanya. Mereka kan langsung ngomong pahit, dia bilang. Padahal kalau dengan cara yang benar tadi diseruput. Dan dimasukin ke dalam rongga mulut sampai ke lidah-lidah basah semua, itu ada aroma-aroma yang keluar dia, ada hints, ada rasa-rasa yang ngumpet-ngumpet gitu. Kayak ini ada acidnya, acid tuh kayak ada asemnya, terus kemudian ada fruity-nya juga,
di ada buahnya gitu. Ya, oh, ada fruity-fruitynya juga, ada hints-hintsnya gitu, ada yang ngumpet-ngumpet rasanya. Cobain lagi nih sekali ya. Sekalian pengen-pengenin teman-teman yang nonton nih. Pokoknya kalau lu pengen langsung ke Serambi Teras deh. Ada sweetnya juga, ada manis-manisnya juga. Nah ini ngomongin manis-manis nih. Ini kenapa nggak pakai gula nih? Oke. Jadi kalau untuk menikmati single origin itu emang lebih baik nggak pakai gula. Karena kalau udah kecampur sama gula, udah jadi kayak hilang rasa kopinya gitu, aroma kopinya, terus yang rasa-rasa tadi yang kita lagi mau cari kan, justru kita mau nyari yang rasa-rasa yang tersembunyi itu gitu. Pada saat ada gulanya, kadang jadi udah manis aja akhirnya gitu. Nah, gue juga kalau minum kopi tuh nggak suka pakai gula ya. Kopi itu pahit, kalau manis itu sirup. Iya, bisa kentung. Ya bener kayak gitu. Terus apa namanya? Gue dulu pernah bikin hashtag di Instagram gara-gara gula sesendok rusak kopi secangkir gitu. Ya, karena ya, saking gue pengen temen-temen nih yang mau belajar menikmati kopi itu supaya pelan-pelan kurangin deh gulanya, kurangin deh susunya gitu. Karena kopi Nusantara ini gitu rasanya sangat variatif gitu. Ini kita ngomong, ini Ijen ya, Ijen tuh Jawa Tengah, ini tadi apa, Mandailing, Sumatera gitu. Ini dua karakter yang beda gitu. Dan kalau kita bisa nikmatin dua-duanya sambil ngeresapin aromanya segala macam itu luar biasa. Ini kita baru hitung dua tempat nih, di Indonesia tuh banyak banget varian kopinya gitu. Kalau di Jawa itu sebenarnya banyak ya kopi, kopi di Jawa tuh banyak, sampai ada kalau di komputer itu bahasa pemrograman Java. Nah, Java itu sebenarnya yang bikin itu, terinspirasi bikin nama Java itu karena dia lagi minum kopi Jawa. Yes. Nah, itu dia. Kalau boleh cerita lagi kenapa disebut Java terus kemudian identik dengan kopi gitu. Jadi kita sekarang ini lagi masuk ke era ketiga atau third wave, gelombang ketiganya revolusi kopi untuk di Indonesia. Revolusi kopi yang pertama adalah pada saat dulu waktu zaman penjajahan, Belanda mengambil semua rempah dan hasil bumi Indonesia dibawa ke Eropa. Dan pintu gerbangnya itu di pelabuhan di Padang gitu. Itu kopi dari Jawa, dari Sumatera segala macam dibawa ke sana, ke Eropa, dan di Eropa tuh booming kopi Indonesia. Itu adalah gelombang pertama kopi Nusantara yang benar-benar hype banget, benar-benar jadi tren banget gitu. Terus kenapa kemudian Java tadi identik dengan kopi gitu? Pas nyampe di Belanda sana, di Eropa sana, mereka sering nyebutnya itu give me a cup of Java gitu. Kopi. Ya, kopi itu diganti sebutan dengan kata Java. Karena memang mereka taunya ini berasal dari Jawa gitu. Kemudian akhirnya ya itu Java jadi identik dengan kopi di sana gitu. Penyebutan kopi di sana tuh bukan kopi tapi Java. Kasih gue secangkir Java gitu. Jadi, itu historicalnya. Ini gue juga baru tahu nih ada revolusi kopi. Ini beneran baru tahu kali ini. Yes. Dan pusatnya tuh di Jawa ternyata. Kalau dulu tuh ada revolusi industri di Eropa, ya kan? Tapi revolusi kopi ada di Jawa. Oke, seruput lagi. Sebenarnya lebih umumnya bukan hanya di Jawa ya, revolusi kopi ini, revolusi kopi di Nusantara, bro. Ya. Jadi yang saat ini kita lagi alamin, gue sendiri mulai menikmati kopi mungkin 6 tahun kebelakang. Dan bener, awalnya juga gue learning bagaimana menikmati kopi. Basically, gue dari yang manis-manis dulu. Kopi campur susu, kopi campur gula gitu. Tapi pelan-pelan susunya gue kurangin, gulanya gue kurangin. Kalau pengen tahu nih teman-teman yang lagi nonton, dulu awalnya gue tuh belajar menikmati kopi, gue pesennya kalau ke kedai kopi, gue pesennya Vietnam Drip. Vietnam Drip itu ya, udah ya, tahu ya, ya di bawahnya ada susu ya, kan, terus di atasnya ada kopi netes gitu. Nah di situ gue cobain atasnya dulu, gue nggak aduk, gue minum pelan-pelan yang bagian atasnya untuk menikmati kopinya dulu. Di awal-awal pasti lu akan ngerasain anjrit di kopi pahit gitu kan dan segala macam gitu, dan gue kayak nggak nyaman gitu. Terus
karena kalau gue udah dapet rasa pahitnya itu, gue ada alternatif lain, gue aduk lah susunya gitu kan. Ya kan, jadi gue nggak rugi nih gue ke kedai kopi gitu kan. Ke kedai kopi udah datang beli mahal-mahal, pahit lagi gitu kan, nggak rugi juga gue. Gue aduk susunya, gue minta batu es deh. Jadi deh es kopi susu. Ini keren nih. Gue emang sering juga minum kopi Vietnam itu. Ya emang minumnya ya udah langsung aja set dituang ke bawah, susu diaduk langsung begitu. Ternyata nih ada triknya juga nih, ada tata cara yang keren. Iya, yeah, jadi. Bener-bener kalau kita mau nikmatin kopi ya kopi gitu, bukan kopi susu. Kalau kopi susu ya udah jadi beda gitu. Dan kata kopi susu itu kalau lo boleh tahu ya, itu salah men penulisannya, bukan kopi susu, harusnya susu kopi. Karena apa? Iya, karena apa? Karena susu tuh harus selalu di depan apapun kondisinya. Iya. Gue kira ini beneran namanya. Jadi sekali lagi ya, susu kopi gitu. Oke, karena susu harus selalu di depan gitu. Jadi ntar gue kalau ke warung kopi gitu, misal kopi susu, enggak susu kopi. Ya susu kopi kan. Ya, kok susu kopi? Di sini adanya kopi susu. Oh enggak, saya maunya susu kopi. Kenapa? Karena susu tuh harusnya di depan mbak gitu. Iya. Kalau susu di belakang repot. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Apa namanya gelombang atau revolusi kopi. Saat ini kita lagi ada di third wave, di gelombang ketiga. 5 tahun kebelakang itu gue sama teman-teman yang yang sama-sama gemar kopi gitu, ada kekhawatiran bahwa 2020 nanti itu kita beli kopi sama kayak kita beli sepatu. Jadi kopi asalnya dari Indonesia, tapi kemudian dibawa ke luar negeri, di brand di sana, balik lagi ke Indonesia, kita belinya udah 50.000 secangkir. Ya, kayak gitu. Sama kayak lu beli sepatu ya. Beli sepatu-sepatu brand gitu. Kan di label dulu di sana, balik ke sini lu beli udah jutaan gitu. Padahal lu kalau beli ke Tangerang 250.000 dapat kira-kira gitu. Berarti harus ada gerakan set kopi ini. Nah itulah yang kemudian di 5 tahun yang lalu itu gue sama teman-teman ya, kelompok-kelompok kecil lah ya, komunitas-komunitas kecil, parsial gitu, kita mikir ini di Indonesia kalau kita nggak banyak sosialisasi tentang kopi Nusantara, 2020 nanti akan kejadian gitu. Karena sekarang sendiri itu udah banyak roastery-roastery dari luar negeri yang udah masuk ke perkebunan kopi di Indonesia. Yang mereka ngambil langsung biji kopi kita, dibawa langsung ke Australia, ke Jepang dan segala macam. Itu udah kelihatan gitu. Kalau bukan kita nih dan teman-teman nih yang lagi nonton YouTube-nya Sandi Rocker gitu, yang menjaga supaya kopi Nusantara tetap ada di Indonesia, siapa lagi? Nah tuh, jadi buat lo yang nonton nih, kudu save kopi, jangan ntar minyak udah dibawa keluar ya kan, emas udah, jangan sampai kopi juga dibawa. Sampai kopi dibawa ke luar negeri juga. Siap. Kita beli kopi, harusnya misal ya, 1 kilo di sini sekarang untuk Arabica itu harga antara 200 sampai 250 ribu ya. Terus karena udah di brand di sana, kita harus beli harga 1 juta, kan gila, padahal kopi-kopi kita sendiri. Nah itu. Nah dari 5 tahun kebelakang itu kemudian gelombangnya akhirnya positif. Jujur gue ngerasain gelombangnya positif. Yang terlihat aja deh nih sama teman-teman YouTube ya, sama teman-teman Sandi Rocker, yang terlihat aja di mata teman-teman semua. Sekarang gue tanya di Tangsel deh gitu. Jarak antara satu kedai dengan kedai yang lain itu dekat banget tuh deh sekarang. Iya kan? Yes. Kita baru nemu satu kedai, di depannya udah ada kedai lagi, udah ada kedai kopi, dan semuanya kopi, dan itu gue suka. Disitulah perjuangan kita gitu, perjuangan kita untuk supaya konsumsi kopi di Indonesia itu gede, tinggi gitu. Seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi petani-petani ini gak perlu jual ke luar negeri, jual di Indonesia aja. Karena anak-anak muda di Indonesia pun sekarang udah pada mau menikmati kopi Nusantara. Kira-kira itu, San. Nah, tuh. Itu harus ngopi 3 kali sehari. Yeah. Nih, menurut lo, Bang, ngopi itu idealnya sehari berapa kali sih? Ah, oke. Kopi itu sebenarnya best time-nya, waktu-waktu terbaik untuk minum kopi adalah sebelum jam 5 sore dari pagi sampai sebelum jam 5 sore. Berarti kita tepat banget. Sekarang di tempat banget nih, suasananya di Surabi, kita sore menjelang maghrib.
Terus inilah waktu-waktu terbaik kita untuk minum kopi. Dan waktu yang paling baik lagi adalah pada saat pagi. Oh, pagi. Pagi, karena kopi itu dia ada beberapa zat yang memberikan semangat kepada kita, gitu. Ke saraf kita jadi gak ngantuk, jadi ada yang bilang kopi jadi bikin lebih kreatif dan itu benar gitu. Dan kita bisa semangat seharian gitu. Terus itu best time-nya untuk kita minum kopi. Tapi di Indonesia sedikit agak salah kaprah tapi gak masalah gitu. Bahwa kedai kopi itu justru ramainya setelah jam 7 malam. Iya kan? Dari mulai jam 7 malam sampai pagi, jam 1, jam 2 pada ngopi gitu kan. Itu sebenarnya enggak ada masalah juga. Buat teman-teman sekarang kan ada juga yang memang kerjanya malam gitu. Kayak lu nih, lu YouTuber nih. Ya kan lu dapat konten begini terus lu nanti ngedit malam-malam kan gitu. Itu agak kelelawar gitu ya. Iya. Yeah. Kan? Agak-agak hidupnya kalau malam doang. Agak-agak kalong gitu kan. Itu dan pada prinsipnya itu best time-nya di situ. Terus berapa gelas sehari untuk idealnya gitu? Sebenarnya itu tidak ada batasan ya untuk ngopi selama itu aman buat lambung dan segala macam. Dan yang buat aman buat lambung tuh ya kopi-kopi seperti ini gitu kan. Terus kalau gue pribadi gue sih bisa 4 gelas sehari. Yes. Jadi tuh waktu yang paling tepat buat ngopi itu ternyata apa? Pagi. Jadi kalau lu sarapan nih, sarapan habis makan nasi apa? Makan bubur atau makan apa? Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Kayak gitu, San. Itu best time-nya. Dan kalau malam, malam ngopi sih sebenarnya gak ada masalah. Cuma ada beberapa efek samping yang mesti diketahui sama teman-teman nih yang minum kopi gitu. Dan jangan kaget gitu. Biasanya untuk pemula yang ngopi begini single origin itu akan ngalamin kayak jantung berdebar. Yes. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Ketemu mantan kayaknya. Jantung bukan berdebar lagi. Jantung mau copot gitu kan. Jantung berdebar sama kayak ada satu apa sih? Ada yang bilang bahwa itu sugesti, susah tidur. Iya kan, minum kopi malam tuh jadi susah tidur. Akhirnya tidurnya lu jam 3 pagi, jam 4 pagi. Padahal pagi lu mesti activity, mesti aktivitas. Itu sebenarnya efek normal dari kopi. Karena emang kopi yang tadi dibilang, kalau lu minum pagi, terus degup jantung lu bagus gitu, itu peredaran darah ke otak bagus. Di otak jadi lebih fresh kan, efeknya seperti itu gitu. Tapi memang kalau diminum malam, ya lu jadi fresh terus gitu. Itu emang gak ada masalah sebenarnya. Caranya cuma simple. Kalau lu minum malam, kemudian lu ngalamin hal-hal yang tadi, ada juga yang sampai ini lu sampai mules-mules. Caranya simple. Kopi itu zat yang sangat mudah untuk di netralisir. Pada saat lu mulai ngalamin deg-degan terus kemudian susah tidur, lu minum air putih sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Jadi kalau lu minum kopi deg-degan itu sih normal lah, biasa. Enggak usah takut gitu. Dan kalau buat ngobatinnya minum air putih. Nah, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Abis itu lu akan bolak-balik ke toilet sih memang gitu. Ya, tapi di situ dia akan proses tuh untuk kayak bikin jadi apa proses sterilisasi lah gitu kira-kira. Ada satu lagi sebenarnya manfaat kopi diminum pagi hari. Tadi ya gue sebut di sebelumnya. Kopi itu kadang bikin orang jadi mules gitu. Sementara kita emang butuh untuk pengeluaran kan, untuk ngebuang kotoran gitu. Kenapa disaranin pagi? Pada saat pagi kita makan sesuatu terus kemudian kita minum kopi, itu mules. Dan itu adalah proses detoksifikasi yang di create sama si kopi itu sendiri. Jadi pup lu lancar gitu. Gitu. Jadi ya manfaat kopi kalau lu minum pagi tuh emang bener luar biasa ya. Nah, jadinya ya biasain lah minum kopi pagi hari. Nah itu satu sama untuk yang apa ya khawatir dengan penyakit mah gitu. Gua ada mah, gua nggak berani ngopi ya, deh. Betul kayak gitu kan. Karena memang bukan syarat ya, tapi yang benar ngopi itu memang didampingin sama cemilan gitu. Ya, cemilannya mana nih? Boleh, nanti kita bikin cemilannya. Jadi
di samping kopi tuh kita minimal ada cemilan, sambil ngopi sambil nyemil supaya lambungnya tetap keisi gitu. Jadi acid yang ada di kopi ini dia kayak nggak terlalu keras ke lambungnya karena ada cemilan yang kita makan. Kalau gue secara pribadi, gue belum mau minum kopi kalau belum ada makanan yang gue minum. Sama kayak gue belum mau ngerokok kalau belum ada makanan atau minuman yang gue konsumsi, seperti itu, supaya gue ngejaga kondisi lambung gue. Nah, gue juga termasuk yang punya penyakit mah. Tapi setelah gue ngopi single origin kayak gini, gue sekarang udah gak ngalamin lagi keluhan mah. Nah tuh, jadi kalau yang punya penyakit mah tuh gak usah takut ngopi lah, aman, asal ada cemilannya. Mana nih? Ini gua kode loh, ini kode. Mana nih bisa gorengnya ini? Mana nih? Mana nih? Boleh pesan apa ya? Surabi durian ya. Satu. Surabi durian spesial. Nah, ini gua mau dipesenin surabi durian satu ini. Ini kayak apa nih? Nanti gua kasih lihat deh. Gua kasih lihat cara pembuatannya, terus nanti gua coba rasain gimana. Dan kalau lu penasaran langsung aja datang ke Surabi Teras ya. Yeah. Ini kita bakal nyobain salah satu signature atau makanan yang ada di Surabi Teras. Kita punya Surabi. Surabi sendiri basicnya kan ada yang dari Bandung, ada yang dari Solo. Kalau Solo tuh disebutnya Serabi gitu. Okay, Serabi. Beda spelling ya. Kalau Bandung tuh nyebutnya Surabi pakai U sama pakai E gitu. Oke, okay, berarti kalau di sini aslinya Bandung. Bandung. Kita bawa yang Bandung, yang halus-halus lah, yang lembut-lembut. Ini kalau ngomongin Surabi ini harus bersambung nih. Kayak ini kayak udah mau maghrib juga, nanti kita sambung lagi ngomong Surabi sama Bang Isa. Tadi udah ngomongin kopi, banyak banget ilmu yang belum pernah gue tahu juga. Ternyata, gini, ada yang minum pagi, rebus kopi, dan lain-lain. Itu keren banget. Ini info yang berguna banget, mudah-mudahan ya berguna. Itu pokoknya, ini udah mau maghrib nih, kita ngopinya udah dulu, lanjut makan Surabi. Jangan lupa subscribe. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't. When you're around, I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't.